Studi Islam Buddhis yang dijabarkan dalam bentuk dalam berdana perguruan tinggi. Oleh karenanya visi terakhir dari Pak Wamapone ini yang sedang dalam proses di Biro Hukum untuk keluar dari statuta adalah menjadikan perguruan sebagai perguruan tinggi Islam yang melahirkan alumni yang unggul dan humanis. Itu adalah visi kami yang terakhir. Unggul tentu tetap kami mengacu pada visi sebelumnya yang berdampak, berkualitas, berkelanjutan, berkesesuaian dan beralah. Kemudian humanis ini kami menyepakati di kemarin, kami diskusi banyak dengan Kepala Biro Hukum. Humanis itu dalam perspektif budaya Buddhis, karena di kami ini ada yang disebut falsafah Buddhis. Itu ada tiga, sipakatau, sipakai, dan sipakalebi. Jadi sipakatau itu saling memanusiakan, sipakalebi itu adalah saling menghormati, dan sipakai itu adalah saling menikmati.